Dewan Jenderal. Itulah dalih yang digunakan oleh gerakan 30 September atau G30S untuk menculik para jenderal angkatan darat. Berdalih menyelamatkan Presiden Soekarno dari rencana kudeta, G30S malah yang kemudian mengkudeta Soekarno. Belakangan setelah peristiwa tragis itu kemudian dibentuk tim untuk menyelidiki benar atau tidaknya Dewan Jenderal tersebut. Pada video kali ini, Testy Files akan menghadirkan dokumen susunan penyelidik Dewan Jenderal dan hasil investigasinya. Namun, sebelum kita mulai, Testy Files mengingatkan, kami hanya menghadirkan dokumen, testimoni, dan penelitian dari para peneliti dan lembaga sebelumnya. Kami tidak membawa pendekatan atau teori apapun. Bung-bung tentu harus juga membaca dan menelaah versi-versi lainnya agar hasanah analisa makin kaya. Ceritanya pada bulan Mei tahun 1965 adalah Dipa Nusantara Aidit pada satu rapat politbiro CCPKI menyebutkan ada kaum kapitalis birokrat pimpinan tentara yang memegang jabatan tertentu sedang menyiapkan kudeta. Saat itu Aidit belum menyebutkan istilah dengan Dewan Jenderal, tetapi masih kapitalis birokrat atau kabir. Klaim Aidit ini pula diperkuat dengan beredarnya dokumen Gilchrist yang muncul pada 26 Mei 1965 dibawa oleh Subandrio. Dokumen yang menurut Wakil Perdana Menteri Subandrio itu otentik, ternyata belakangan diketahui adalah hoax yang sengaja dibuat. Desas-desus makin kencang. Kubu Angkatan Bersenjata pun gerah dengan menyebarnya isu ini. Menurut buku Malam Bencana 1965 dalam Belitan Krisis Nasional, kebetulan saat itu di dalam ABRI ada yang namanya Steering Committee ABRI. Tak mau badan ini diasosiasikan dengan Dewan Jenderal itu, Kasab Jenderal AH Nasution lalu membubarkan Steering Committee ABRI itu yang tugasnya sebenarnya adalah sebagai bagian dari staf kekaryaan. Desas-desus juga semakin melebar dan menyebut bahwa Dewan Jenderal bahkan memiliki kabinet di dalamnya. Isinya antara lain Perdana Menteri Jenderal AH Nasution, Wakil Perdana Menteri Letjen Ahmad Yani, Menteri Luar Negeri Ruslan Abdul Ghani, Menteri Hubungan Dagang Luar Negeri Brigjen Sukendro, Menteri Jaksa Agung S. Parman, dan pejabat lainnya. Presiden Soekarno sebenarnya sangsi akan desas-desus ini dan sempat menanyakan langsung kepada Panglima Angkatan Darat Letjen Ahmad Yani. Yani menjawab akan melakukan penyelidikan dan menegaskan bahwa memang ada sebuah badan yang sering disebut dengan nama itu. Namun, nama sebenarnya adalah Wanjakti atau Dewan Jabatan dan Kepangkatan Perwira Tinggi yang bertugas membahas kenaikan dari kolonel ke jenderal. Tapi bukan seperti yang didesas-desuskan. Belakangan dalih itulah yang mengakibatkan penculikan dan pembunuhan para jenderal dan kudeta G30S. Setelah G30S, ABRI membentuk panitia khusus yang menghimpun data mengenai asal-usul serta proses berkaitan dengan Dewan Jenderal. Panitia ini sering disebut dengan nama Panitia Oudang karena diketuai Irjen Pol Oudang. Berikut susunan panitianya. Ketua Irjen Pol Oudang, Wakil Laksamana Laut Subiyakto, Anggota Komodor Udara Suyono, Brigadir Jenderal Sudirgo, Jaksa Tinggi Basarudin, Kolonel Infantri Karis Suhud, Letnan Kolonel CPM Hadi Harsoso, Sekretaris Brigjen Pol Dr. Randes Munadi, Kolonel Udara Noto Widakdo, Jaksa Tinggi Ismail Raharjo. Hasil dari Panitia Oudang ini, pertama, mula-mula Dewan itu bertugas memberikan pertimbangan tentang kenaikan pangkat dari perwira menengah menjadi jenderal, sehingga kemudian disebut Dewan Jenderal, meskipun tidak demikian namanya. Kedua, berita tentang adanya Dewan Jenderal mulai beredar pada Juni, Juli, Agustus, dan September 1965.
Adapun sumber desas-desus itu dari anggota PKI yang berasal dari ketua sisi PKI. Ketiga, sampai November 1965 belum ada perorangan perwira yang didengar keterangannya dapat menunjukkan dokumen atau bukti tentang adanya Dewan Jenderal. Kesimpulan, bahwa Dewan Jenderal yang merencanakan melakukan kudeta pada 5 Oktober 1965 tidak ada.